Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Diana terima cincin barangan kemas. Farid Petaling Jaya, pelakon Farid Kamil, rumah tangganya mampu diselamatkan selepas istrinya Diana Daniel menerima cincin dan 8 barangan kemas pemberiannya. Bulan lalu, Farid berkata dia kekal teguh dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan mereka. Lebih-lebih lagi selepas Diana mengirimkan ucapan terima kasih melalui kedua-dua anaknya itu, Muhammad 10 dan Nur Aurora 8. Dari awal sampai sekarang, niat saya mahu mempertahankan. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kalau kami putus, kenapa saya memuat naik gambar dia? Sila Hamzah. Petaling Jaya, hubungan kami setakat ini baik-baik sahaja. Cuma mungkin saya yang berada dalam keadaan tidak baik. Demikian jawaban penyanyi Sila Hamzah ketika menjawab pertanyaan peminat berhubung dakwaan kononnya dia sudah menamatkan hubungan cinta dengan pemengaruh Ubay. Kongsinya keadaan kurang baik seperti yang dimaksudkan juga tidak mempunyai sebarang kaitan dengan teman lelakinya. Ada masanya memang saya akan melalui fasa tidak oke itu dan mahu menjadi diri sendiri 100%. Tetapi keadaan itu bukan disebabkan Ubay. Saya rasa sekarang ramai yang tidak sensitif dan semua orang dah fasa jatuh bangunannya. Ramai jangkau hubungan kami putus dan putar belit. Apa yang saya cuba sampaikan itu hanya perkongsian untuk menghargai Ubay. Tetapi ramai tak faham, katanya. Penyanyi Masih Aku Cinta Itu berkata demikian ketika menjawab pertanyaan peminat menerusi siaran langsung di Instagram. Terdahulu, sila memuat naik gambar bersama Ubay dengan caption berterima kasih untuk segala yang telah dilakukan lelaki itu sepanjang 5 bulan percintaan mereka. Namun penyanyi itu kemudian memadam caption tersebut dengan menenangkan peminat dengan mengatakan hubungan mereka baik. Sementara itu, penyanyi Memori Tercipta turut menjelaskan perongsian itu bukan untuk menuai buruk sangka warganet dengan caption serta gambar yang mengundang persoalan. Kalau kami putus, kenapa saya muat naik gambar dia? Saya bukan mengundang perkara negatif, tetapi sebenarnya bergantung kepada cara pemikiran anda. Kalau negatif pemikiran anda, maka perkara positif pun akan dilihat dari sudut bertentangan, ujurnya. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Merujuk sering difitnah di negara sendiri, Ustadz Ebit Liu bantu gelandangan di Jepun. Merujuk sering difitnah di negara sendiri, Ustadz Ebit Liu bantu gelandangan di Jepun. Walaupun percobaannya berterusan, pendakwa Ebit Liu masih mengembara ke seluruh dunia.
Kali ini dia mendarat di Jepun. Dan walaupun ramai di antara kita mungkin berpikir bahwa dia berada di sana untuk membantu orang ramai lagi, dia berkongsi video malam tadi dalam kurungan 22 Mei yang menunjukkan kerjasama yang tidak dijangka dengan Bai Shi. Sekiranya Anda tidak sadar, Bai Shi ialah pencipta video Jepun dan YouTuber yang mendapat kemasyhuran di TikTok, di mana dia telah berkongsi nyutingan videonya. Mungkin salah satu ciri paling unik kandungannya. Jika Anda seorang pengikut setia Bai Shi di media sosialnya, Anda mungkin akan perasan bahwa dia telah bekerja sama dengan ramai pencipta kandungan dari seluruh dunia. Tapi mari kita mengakuinya, kerjasama antara Ebit Liu dan Bai Shi mungkin sesuatu yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Pada masa penulisan, Ebit Liu tidak berkata banyak tentang kerjasama mengejut itu, kecuali penerangan ringkas tentang klip pendek itu. Menyediakan nasi goreng dan mengedarkan makanan di Jepun dengan Bai Shi. Adakah Ebit Liu membantu mereka yang memerlukan di Jepun? Menurut Kekili, Instagram terbarunya, Ebit dan Bai Shi dilihat memberi makanan kepada gelandangan di jalan Jepun. Bercakap tentang memberi bantuan dan memberi pencernaan kepada kehidupan orang lain, ia bukanlah perkara baharu bagi Ebit karena sudah bertahun-tahun dia melakukannya. Tetapi kali ini netizen Malaysia terkejut melihat Ebit Liu berdiri berdamping dengan Bai Shi dan memasak bersama. Kerjasama yang kami tak minta, tetapi kami memerlukannya. Dalam posting Instagram Ebit, ramai netizen meluahkan rasa terkejut dan teruja melihat dua orang public figure itu kerjasama. Sukar untuk dipercayai, tapi ia berlaku di depan mata saya. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Payung gambar selepas workout, Zizi lebih yakin dengan bentuk badan terkini. Sejak kebelakangan ini, penampilan pelakon Zizi sering mendapat perhatian ramai selepas